Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Masliana Agustini. Saya dari SMA Negeri 1 Semarapura. Perasaan saya mengikuti pelatihan aplikasi AKM kelas dan Assessmentpedia sangat luar biasa. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu, saya jadi tahu bagaimana menggunakan aplikasi sehingga nanti bisa saya gunakan di sekolah saya bekerja. Saya sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara karena memberikan kesempatan ini pada saya. Dan saya juga merasa senang dengan segala tentunya pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh panitia. Mulai dari penginapan, saya sangat senang, dan narasumber yang luar biasa itu dari Pusmendik, juga dari Belajar ID. Jadi narasumbernya memberikan informasi yang banyak sekali dan saya yakin bermanfaat ya. Banyak hal yang saya tidak tahu dari tahu dan itu saya akan gunakan nanti ketika saya sudah sampai di sekolah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan asesmen media dan pelatihan kali ini. Dan terutama pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, saya Imade Kuswa Wijaya dari SMA 1 Negara benar-benar merasa senang dan terbantu dengan pelatihan ini. Saya mendapatkan pengalaman bagaimana membuat AKM yang baik. Asesmen itu seperti apa? Ada pilihan ganda, ada urean, ada penilaian ganda kompleks, ada menjodohkan, ada soal urean dan bagaimana tekniknya. Nah, yang saya dapatkan yang paling berkesan adalah bagaimana kita membuat soal pilihan ganda. Yang semula kita anggap itu mudah, tetapi ada ciri-cirinya, bagaimana soalnya harus beragam dan seterusnya. Jadi dari Pusmendik ini yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, saya merasa benar-benar bermanfaat. Dan berharap sekali agar kegiatan ini rutin dilaksanakan ke jenjang-jenjang berikutnya SMA, SMK, dan seluruhnya di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Jadi sesuai dengan nawacita Pak Gubernur Nangun Sakerti Loka Bali, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari saya pribadi dan kedepannya jaya untuk Bali. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Kesan kami terhadap pelatihan ini, kami sangat berterima kasih dan apresiasi kepada para peserta kali ini karena memang para peserta pada pelatihan ini sudah memiliki kompetensi yang baik terhadap kecakapan digital karena pelatihan ini memang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi sehingga dapat diikuti, dapat diserap dengan baik oleh teman peserta pelatihan. Harapannya bahwa pelatihan ini, apa yang sudah kami sampaikan pada pelatihan ini, tidak hanya terhenti pada setelah kegiatan ini ditutup, tapi kami sangat berharap Bapak Ibu peserta pelatihan dapat mengimbaskan kembali, mendiseminasikan kembali apa yang sudah kami bagi kepada guru-guru yang belum mendapat kesempatan pelatihan seperti ini. Semoga kita dapat bekerja sama kembali. Senang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali. Salam, terima kasih.